Pagi ini marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan peluang, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Sebentar tadi kita telah menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, dan insya-Allah tuan-tuan kita akan meneruskan dengan kuliah subuh pada pagi ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menggantikan ustaz yang tak dapat hadir pada pagi ini, dan insya-Allah kuliah ringkas pada pagi ini tuan-tuan melalui satu petikan daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali yang berkenaan dengan hubungan sesama manusia ataupun sesama orang Islam. Jadi adalah sedikit beberapa perkara yang disentuh oleh Imam Ghazali dalam kitab ini berkenaan dengan bagaimanakah kita bermuamalah ataupun bagaimanalah kita bergaul dengan sesama kita. Baik, kata Imam Al-Ghazali, wal 'abdu fi haqqi sa'ilil 'ibadi lahu thalathatu darajat. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya hamba dengan hamba, seorang hamba dalam tanggungjawabnya kepada hamba-hamba yang lain ataupun seorang manusia tanggungjawabnya kepada manusia yang lain, lahu thalathu darajat, ada tiga peringkat. Ada tiga peringkat hubungan kita tuan-tuan, sesama kita ni ada tiga peringkat yang disebut oleh Imam Ghazali. Al-ula an yanzila fi haqqihim manzilatal kiramil bararah minal malaikah. Yang pertama ialah seseorang itu dia hidup ataupun dia berada pada di kalangan manusia ini seperti mana malaikat. Seperti mana malaikat, maksudnya ialah yang pertama ialah ada manusia yang disebut oleh Imam Ghazali ni dia seumpama malaikat di kalangan manusia. Seumpama malaikat. Wa huwa an yas'a fi a'radihim rifqan bihim wa idkhalan lis-surur 'ala qulubihim. Malaikat ini kata ataupun dia ini kata Imam Ghazali, dia akan berusaha untuk menunaikan hasrat orang lain ataupun dia akan berusaha untuk mengembirakan orang lain. Malaikat ini tuan-tuan, seperti mana yang tuan-tuan mungkin sedia maklum, malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agak, kita kata yang agak aneh lah. Antara ciri malaikat yang disebut dalam Al-Quran ialah dia tidak akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa disebut dalam Al-Quran, yusabbihuna al-laila wa la yafturun, maksudnya ialah Allah, malaikat ini dia akan sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala tak berhenti. Walaupun malaikat ini tugasnya ialah ataupun disebut dalam Al-Quran mereka ini sentiasa beribadat, tidak buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, kita kata meletakkan malaikat ini memberi manfaat kepada manusia. Manfaat kepada manusia. Ada makna malaikat tuan-tuan yang menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada nabi, memberikan manfaat kepada manusia. Ada malaikat yang menjaga hujan, ada malaikat yang apa yang menjaga manusia. Disebut dalam kitab ada yang menyebut bahawa ketika mana kita tidur ni tuan-tuan, kenapakah kita ni apabila kita tidur tak ada semut, tidak ada lipas yang masuk ke telinga, masuk ke hidung, masuk ke rongga dalam tubuh kita, itu kerana kita dijaga oleh malaikat. Tapi sekiranya manusia itu tuan-tuan dia telah meninggal dunia, jadi kalau dia dalam keadaan demikian, semut datang masuk dan seumpamanya. Jadi ada menyebut bahawa malaikat ini kerjanya atas muka dunia ini memberi manfaat kepada manusia. Jadi kata Imam Ghazali, ada manusia ini, ada orang ini dalam kehidupan dia memberi manfaat kepada orang lain.
Dia memberi, dia menggembirakan. Apabila jumpa dengan dia, kita akan rasa gembira. Dia membantu dan seumpamanya. Ini merupakan salah satu daripada jenis manusia di atas muka dunia ini. Yang kedua ialah athaniyatu an yanzila fi haqqihim manzilatal bahaimi wal jamadat. Ada manusia yang berada di kalangan manusia lain, dia seumpama binatang kaki empat ataupun wal jamadat, ataupun benda-benda yang jamadat ni macam benda-benda yang tidak bernyawa, benda-benda yang tidak bernyawa. Kata Imam Ghazali, ada manusia ni di kalangan kita ni, dia seumpama binatang yang kaki empat, ataupun dia seumpama benda-benda yang tak bernyawa seperti batu, seperti tiang dan seumpama dengannya. Ada macam tu. Maksudnya apa? Maksudnya ialah fala yanaluhum khairuhu walakin yakufu anhum syarrahu. Maksudnya ialah dia tak berikan apa-apa manfaat kepada orang, tapi pada masa yang sama tuan-tuan, tidak memudaratkan orang lain. Maksudnya ada di kalangan manusia ni, dia hidup di kalangan kita, kita tak dapat manfaat daripada dia apa-apa, kan? Maksud, tapi pada masa yang sama, dia bukanlah membawa satu kemudaratan. Maksudnya ialah dia ada di kalangan kita, manfaat kita tak dapat daripada dia, dan juga keburukan pun dia tak buat khianat. Nah, ada jenis manusia macam tu. Berbeza dengan yang pertama. Yang pertama tadi tuan-tuan, hidup dengan dia kita akan dapat manfaat. Yang ketiga kata Imam Ghazali, an yanzila fi haqqihim manzilatal aqarib wal hayyat was-siba' wad-dariyat la yuja khairuhu wa yuttaqa syarruhu. Yang ketiga ialah ada orang yang berada di kalangan masyarakat seumpama binatang berbisa, seumpama ular, seumpama binatang berbahaya, yang mana dia ini kata Imam Ghazali tidak diharapkan kebaikan. Maksudnya ialah kalau dia berada di kalangan manusia lain, di kalangan kita tuan-tuan, orang tak dapat manfaat daripada dia. Wa yuttaqa syarruhu, pada masa yang sama dia ni jahat. Dia ni jahat. Maksudnya itu ada di kalangan kita macam tu. Di kalangan manusia ni macam tu. Yang mana jumpa dia ni tuan-tuan, orang lari. Orang lari. Kan dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah sebut, inna syarran nas man tarakahun nas ittiqa'a syarrihi au fuhsihi. Nabi sebut ada di kalangan manusia ini yang paling jahat. Yang mana manusia yang jahat ini, tarakahun nas, orang akan lari daripada dia. Ittiqa'a fuhsihi ataupun ittiqa'a syarrihi. Kenapa? Kerana orang takut dia buat jahat. Ha, jenis macam tu. Maksudnya kalau kita nampak, kalau ada setengah apa kawan-kawan ni tuan-tuan, nampak dia daripada jauh pun kita dah mengelak, tak mau jumpa dengan dia. Kenapa? Kalau jumpa dia tuan-tuan, mesti kenalah kita kan. Dia mulut lasernya, dengan cakap tak eloknya, macam-macam. Ha, jenis manusia yang kita jumpa dia, kita lari. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa setengah orang dia menganggap bahawa orang lari daripada dia ini maksudnya dia hebatlah. Kan ada orang tuan-tuan, orang lari, orang takut jumpa dia ni maksudnya dia hebat. Ada orang dia perasan macam tu. Perasan apabila orang takut jumpa dia, dia hebat. Tapi kalau mengikut hadis Nabi SAW, kalau sekiranya orang tak mahu jumpa kerana perangai dia yang huduh, itu manusia yang jahat. Itu manusia yang syarrinnas, manusia yang paling jahat. Jadi itu kita boleh tengok diri kita tuan-tuan, adakah kita ini seorang yang disenangi oleh orang, yang mana orang nak jumpa, nak bergaul dengan kita, ataupun kita ni tuan-tuan di kalangan manusia yang orang tak mahu jumpa pun, kan, jumpa lari dan seumpamanya. Ini kita kata satu panduan bagaimanakah kehidupan kita atas muka bumi Allah ini. Ada orang tuan-tuan, macam kita berkawan lah kan. Berkawan ni kadang-kadang kita nak minta bantuan. Bagi contoh lah kan, kadang-kadang saya tuan-tuan, kadang-kadang ada kawan-kawan yang dia nak naik flight. Dia nak naik flight, nak naik flight tapi tak mahu parking apa di KLIA sebagai contoh kan. Tak mahu parking kereta sana kerana mungkin lama dah seumpam dengannya. Apabila tiba suasana situasi demikian, dia akan cari siapakah kawan yang boleh hantar dia. Ketika tu kita nampak
bagaimanakah ramai-ramai orang yang kita berkawan ni, mana satu yang boleh harap? Ha, yang mana satu yang boleh harap? Kita dah pilih dah, kita tahu dah, kita akan telefon, akan mesej tu kawan yang memang kita tahu dia tak akan tolak, memang dia tu mudah berkira, dia seorang yang kita kata yang ringan, ringan tulang dan seumpama dengannya. Kita pun telefon, kita bertanya boleh hantar tak? Ha, kerana hantar ni selalunya ambil masa kan, kadang-kadang tu setengah jam, 45 minit kemudian dia balik lagi. Tapi kita tahu dah ada orang yang boleh kita minta tolong, kita bantu, minta bantuan. Ada orang tuan-tuan baik tak minta, baik tak payah minta awal lah. Ha, kita tahu dah. Maksudnya macam itulah kita tuan-tuan di kalangan, di kalangan masyarakat. Adakah kita ni seorang yang memberi manfaat kepada orang, ataupun kita ni tuan-tuan seorang ahli masyarakat yang orang lari, orang tak akan minta tolong? Kenapa? Kerana memang tahu dah dia ni tuan-tuan takkan bantu. Jadi itulah yang disebut oleh Imam Ghazali, manusia ni ada tiga, sama ada jadi malaikat ataupun jadi batu kayu, ataupun jadi macam ular yang tak boleh jumpa, kena patut selalu. Ha, jadi itu kita kata manusia yang berada di kalangan masyarakat. Kemudian kata Imam Ghazali, fa illam taqdir ala an taltahi bi ufukil malaikah fahdhar an tanzila an darajatil bahaimi wal jamadat ila maratibil aqarib wal hayyat was sibaid dariyat. Kata Imam Ghazali, sekiranya kamu tak mampu jadi malaikat. Ha, kita tak mampu jadi malaikat. Nak apa? Kadang-kadang tuan-tuan, bukan semua kita boleh bantu orang. Kita sendiri pun susah, kan? Kita sendiri pun sibuk, kita sendiri pun nak apa? Ada hal yang banyak nak bantu orang, nak tolong orang. Tak mampu nak jadi orang yang macam tu, yang sentiasa memberi manfaat kepada orang. Kata Imam Ghazali, sekiranya engkau tak mampu nak jadi seperti malaikat, hati-hati jangan engkau turun daripada kumpulan binatang ataupun kita kata batu kayu lah. Maksudnya ialah kalau kamu tak boleh jadi macam malaikat, jangan kita turun darjat kita lebih teruk daripada batu kayu. Iaitu apa? Ya ila maratibil aqarib, iaitu menjadi manusia yang seperti binatang buas. Ha, maksudnya kalau kita tuan-tuan tak boleh nak jadi malaikat, jangan sampai kita jadi ular. Ha, jadilah, kata Imam Ghazali, jadilah batu kayu yang mana kita ada di kalangan manusia, manfaat pun orang tak dapat, pada masa yang sama taklah orang susah kerana kita. Ha, jadi tak, macam tu. Macam kita punya ya apa? Dia kata prinsipnya ialah fa in radita li nafsika nuzul min a'la al-'illiyyin fala tardha laha bil huwi ila asfali as-safilin. Prinsipnya ialah kalau kamu rasa boleh, rasa senang, rasa lega ataupun rasa kita kata rasa redha untuk tidak menjadi yang terbaik, jangan kamu redha untuk jadi orang yang paling teruk. Macam kita ya, atas muka dunia lah sebagai contoh kan. Kita tuan-tuan meniaga. Meniaga ni tuan-tuan, tujuan kita nak kaya lah. Masa mudah lah kata, nak kaya. Tapi ada orang tuan-tuan, dia kata tak apalah. Apa, dapat untung sikit pun tak apalah, asal kutung. Ha, dia kerja macam tu kan. Prinsip dia, prinsip setengah orang, kalau tak jadi, kalau tak dapat keuntungan yang begitu banyak, paling kurang ada untung. Jangan sampai ke peringkat rugi. Ha, kan? Yang paling atas sekali ialah untungnya banyak. Yang di tengah itu ialah kita kata asal ada untung. Yang bawah sekali tuan-tuan ialah rugi. Dalam kita hidup atas muka dunia ni, kalau kita berurusan dalam kehidupan, kita akan buat demikian. Kalau kita meniaga ni, kalau boleh jangan sampai ke peringkat rugi lah. Untung sikit pun tak apa. Ha, kalau untung banyak tu lagi baik. Kan? Samalah juga dengan orang yang kita kata yang kerja dengan orang naik pangkat kan. Kita apa di tempat saya dia apa dia kata tak nak apa naik pangkat lambat tak apa, asalkan naik pangkat ya. Asalkan naik pangkat lambat tak apa, asalkan naik pangkat. Jangan sampai ke peringkat tak naik langsung. Sebab ada orang tuan-tuan yang mana dia ni redha tak naik langsung. 20 tahun tuan-tuan kerja pada takuk yang sama. Dia redha.
Tapi orang macam ni seperti mana disebut oleh Imam Ghazali, jangan pula apabila kamu tak naik, maksudnya kalau kita contoh naik pangkat kan, orang lain 2-3 tahun naik pangkat kan, kalau kita tak mampu nak naik pangkat dalam tempoh 2-3 tahun, jangan pula sampai ke peringkat tak naik langsung, paling kurang naik juga. Jadi prinsip tersebut kita ada atas muka dunia, kita guna dalam kehidupan kita kan. Apa kalau meniaga ni, kalau tak dapat untung banyak pun asalkan ada untung. Jadi kata Imam Ghazali, seperti itulah juga kamu dengan agama. Dengan agama ni kalau boleh jangan sampai ke peringkat kita teruk sangat, sampai ke peringkat kita disebut oleh Imam Ghazali berada di paling bawah sekali. Kalau kita tak mampu jadi orang yang paling baik, paling kurang kita jadi orang yang biasa-biasa. Orang yang biasa-biasa, jangan sampai ke peringkat jadi orang jahat. Baik, fajtahid li nafsika fala'allaka tanju kafafan la laka wa la 'alaik. Jadi kata Imam Ghazali, oleh kerana itulah maka kata beliau, berusahalah untuk jadi apa, untuk mencapai apa yang kita inginkan ataupun apa yang kita mampu buat. Kemudian kata beliau, fa'alaika fi bayadina harika alla tashtaghila illa bima yanfa'uka fi ma'adika aw ma'ashika alladhi la tastaghni 'anil isti'anati bihi 'ala ma'adik. Jadi kemudian dia sebut, sebab petikan ini sebenarnya dia berbicara berkenaan dengan kehidupan kita seharian. Jadi selain daripada kita bermuamalah, bergaul dengan orang, jadi kata beliau, dalam kehidupan kita pada siang hari terutamanya, janganlah kita buat kecuali apa yang memberikan manfaat kepada dunia kita ataupun akhirat. Nah, ini dia pesanan lah, selingan daripada beliau. Apa ni selingan, bahawa atas muka dunia ini terutama sekali di siang hari, kata Imam Ghazali, jangan kamu buat kecuali apa yang memberi manfaat. Ha, cuma disebut di sini beri manfaat ni ada dua, sama ada manfaat yang kita dapat itu manfaat di akhirat ataupun manfaat yang kita dapat, yang kita buat atas muka dunia ini manfaatnya di dunia. Ha, paling kurang tuan-tuan, kalau tak dapat manfaat di akhirat, paling kurang biarlah dapat di atas muka dunia. Apa dia? Sebagai contoh berkenaan dengan kita kata cari rezeki, ha, itu antara manfaat yang memberikan manfaat di dunia. Kemudian disambung, fa in ajazta 'anil qiyami bihaqqi dinika ma'a mukhalatatin nas wa kunta la taslamu illa bil uzlah fal uzlatu awla lak. Dia kata, kalau sekiranya kita bergaul, engkau bergaul dengan orang, dengan masyarakat, tiba-tiba engkau tidak mampu untuk buat perkara agama. Ha, ini berkenaan dengan setengah manusia yang wujud, yang mungkin bukanlah kebanyakan tapi dia wujud. Ada orang tuan-tuan, dia disebut oleh Imam Ghazali bahawa apabila dia bergaul dengan orang, menyebabkan agama dia tercalar. Ada orang tuan-tuan, dia bergaul dengan orang, agama dia akan bermasalah. Ini mungkinlah kita ternampak sebab kita tak ada masalah, kita bergaul dengan orang, kita time solat, kita boleh keluar solat, tak ada perkara yang kita kata yang memudaratkan kita. Tapi saya pernah terbaca tuan-tuan, ada orang yang sejak daripada kecil lagi dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sejak daripada keluarga sampai dia bekerja tuan-tuan, diuji dengan komuniti yang menyebabkan dia terjerumus dalam maksiat. Terbaca satu temuramah lah, dia sebut berkenaan dengan dia tuan-tuan, sejak daripada dia kecil, dia hidup di kecil tuan-tuan, dia ada di kalangan ahli keluarga, dia lelaki, orang ni lelaki, dia ada di kalangan ahli keluarga dia ketika mana dia kecil yang cenderung kepada LGBT. Sejak daripada kecil lagi tuan-tuan, dia ada pak saudara dia lebih kurang
yang ada isu dengan LGBT yang akhirnya kita kata memudaratkan dia sebagai budak pada waktu tersebut. Kemudian dia kata apabila dia masuk sekolah, sekolah menengah lebih kurang, sekolah menengah, masuk asrama, dia jumpa balik kawan-kawan yang macam tu. Masuk asrama tuan-tuan, terlibat ataupun dekat-dekat pada bes dia itu, ada manusia rakan-rakan dia yang macam tu juga. Jadi kawan-kawan dia. Kemudian dia masuk universiti, jumpa pula. Bekerja tuan-tuan, dia bekerja, kerja cikgu, mengajar. Jadi wadah, rupa-rupanya satu geng pula jumpa. Memang disebut bahawa pada awalnya dia dianiaya, disebutlah macam-macam dia orang buat pada dia. Tapi akhirnya tuan-tuan, dia jadi benda tu seronok. Kenapa? Kerana sejak daripada kecil sampai ke dia bekerja tuan-tuan, berjumpa dengan perkara sama. Maksudnya ya, ada orang yang ketika mana dia bergaul dengan komuniti dia ataupun orang yang berada di sekeliling dia tuan-tuan, dia jumpa dengan satu kumpulan manusia yang mana apabila dia hidup ketika itu, dia bergaul ketika itu, menyebabkan agama dia tercemar. Oh, kita ni alhamdulillah tak ada lah macam tu kan. Ada orang macam tu. Saya juga pernah melihat soft white dibuat di Amerika, soft white. Dokumentari berkenaan dengan orang yang menjadi pelacur, yang menjadi pembunuh, macam-macam lah. Mendengar apa yang mereka cerita tuan-tuan, dia bukan tiba-tiba ada orang yang kita kata tiba-tiba apabila dia dewasa dia terlintas, oh kita nak jadi, kita ni apa, tak ada kerja kita jadi pelacur lah, ataupun kita tak ada kerja kita jadi perompok lah. Dia bukan cerita macam tu, dia bukan tiba-tiba terdetik macam tu. Yang saya nampak lah dalam dokumentari tu, dia temuramuh beberapa orang. Orang yang terlibat dalam, kita kata yang dalam aktiviti yang tidak, yang teruk macam ni tuan-tuan, dia bermula sejak daripada dia kecil lagi. Dia bermula sejak daripada dia kecil lagi tuan-tuan, mak ayah dia entah ke mana, mak ayah dia bertukar orang dengan pasangan, mak ayah dia tuan-tuan kalau geram putus, kita kata putus hubungan dengan orang, anak dia yang jadi mangsa. Sampai ke peringkat ada seorang hamba Allah tu disebut, dia tuan-tuan, mak dia geram sangat kerana berputus hubungan, sampai ke peringkat dia yang patah bahu dipukul dan seumpamanya. Kemudian dia lari rumah, macam-macam ceritanya. Akhir sekali tuan-tuan, dia duduk tepi jalan jadi pelacur. Maksudnya di kalangan orang yang masalahnya kita dengar macam-macam cerita ni, mereka bukan bermula tuan-tuan pada umur, maksudnya bukan tiba-tiba macam tu. Ramai di kalangan mereka yang hidupnya bermula dengan hidup dalam kumpulan, komuniti yang memang bermasalah. Jadi apa yang disebut oleh Imam Ghazali ni tuan-tuan, mungkinlah kita tak terbayang dalam diri kita yang alhamdulillah kita ada ibu bapa yang elok, kita ada kawan-kawan yang elok, ada seorang dua lah yang kita kata yang tak berapa elok kan. Tapi apa disebut oleh Imam Ghazali ni memang berlaku atas muka dunia kan. Disebut sekiranya kamu berkawan dengan orang mukhalatatin nas, tapi pada waktu tersebut engkau tak mampu nak buat perkara agama, tak mampu nak, kita kata nak melaksanakan surah agama, maka kata Imam Ghazali, fal uzlatu aula lak. Kata Imam Ghazali, jauhkan, maksudnya disarankan supaya uzlah. Uzlah ni tuan-tuan hidup seorang. Kalau sampai ke peringkat memang ujian kita hidup atas muka dunia macam tu, maka kata Imam Ghazali, cara yang boleh engkau ambil ialah kamu hidup seorang. Uzlah ni maksudnya ialah melarikan diri ataupun jauhkan daripada orang. Dan ini tuan-tuan, apa disebut oleh Imam Ghazali ini ada kaitan dengan apa disebut oleh Nabi SAW yang mungkin tuan-tuan pernah dengar berkenaan dengan cerita Bani Israel yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW berkenaan dengan orang yang membunuh 99 orang. Kan, kita pernah dengar hadis tersebut. Orang yang membunuh 99 orang, dan selepas daripada dia bunuh 99 orang tuan-tuan, dia rasa menyesal, dia rasa macam teruk sangat dia pergi jumpalah seorang paderi. Sebab cerita ni cerita sebelum daripada zaman Nabi SAW. Yang mana dia beritahu kepada paderi tersebut, dia menyesal, dia tak mahu buat dan macam ni. Tapi akhirnya apa disebut oleh paderi tadi,
Dia kata kamu sampai ke peringkat 99 orang ni teruk sungguh dah. Memang tak ada dah jalan lain. Maksudnya tak boleh jadi baik lah kita katakan. 99 orang bunuh. Tak boleh jadi baik lah. Dia pun marah tuan-tuan, dia bunuh. Pediri tadi cukup 100. Jadi apa yang berlaku ialah selepas daripada tu dia jumpa orang lain. Dia jumpa orang lain, jadi orang lain tu nasihat kepada dia, kalau kamu nak jadi baik, kamu kena keluar daripada kampung ni, cari kampung lain. Jadi ulama kita sebut-sebut, mereka sebut bahawa kenapakah orang yang soleh tadi berikan nasihat supaya dia keluar daripada kampung dia, pergi ke kampung lain? Kerana kata ulama, kerana apabila seseorang itu boleh bunuh sampai 100 orang tanpa ada orang sekat, tanpa ada orang beri, kita kata ambil tindakan apa-apa, itu menunjukkan bahawa kampung dia itu kampung yang bermasalah. Kalau dia terus duduk di situ tuan-tuan, dia tak akan jadi, tak akan jadi baik. Dia kena keluar, kena cari orang lain, kena cari kampung lain. Ha, ini itu maksudnya keluar daripada satu komuniti yang menyebabkan kita jadi jahat, pergi cari komuniti lain, ataupun disebut dalam oleh Imam Ghazali, kamu asingkan diri kamu daripada bergaul dengan orang. Ha. Baik. Fa fiha an-najatu was-salamah. Kata Imam Ghazali, kenapa? Kerana ketika mana kamu beruzlah, ketika mana engkau mengasingkan diri itu, ada keselamatan dan ada kejayaan. Maksudnya ialah insya-Allah orang yang mengasingkan diri, orang yang diuji, kita kata benda ni diujian, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang macam ni, maka uzlah itu satu kejayaan dan juga keselamatan baginya. Baik, itu selesai satu jenis manusia yang disebut oleh Imam Ghazali. Kemudian dia kata fa in kanatil wasawisu fil uzlati tujadhibuka ila ma la yuridillah ta'ala wa lam taqdir ala qam'iha biwazaifil ibadat. Kemudian dia kata Imam Ghazali, ada juga orang yang mana uzlah dia itu yang apabila dia beruzlah tetap menjadi masalah bagi dia. Apa dia kata? Kata Imam Ghazali, sekiranya ketika mana engkau beruzlah, al-wasawisu, bisikan syaitan datang kepada kamu untuk kamu buat apa yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tuan-tuan, dia beruzlah pun ada masalah. Kenapa? Duduk seorang diri tuan-tuan, jadi kita kata macam-macam datang dalam fikiran dia, dan itu menyebabkan kita kata menyebabkan dia sekali lagi terjerumus kepada benda maksiat. Ada orang macam ni, maksudnya orang yang boleh kita kata terpencil lah, tapi sekiranya ada macam tu. Ha. Yang banyaknya macam mana? Yang banyaknya ialah ketika yang banyak berlaku ialah kalau duduk dengan orang dia jadi baik, duduk seorang jadi jahat. Ha, itu yang banyak. Ha, yang banyak berlakunya ialah apabila dia bergaul dengan orang, ada di sisi ahli keluarga, di sisi ahli, dia bergaul dengan masyarakat, dia jadi baik. Tapi kalau duduk seorang, dia buka benda pelik-pelik. Jadi ada juga orang macam tu. Tapi di sini disebut berkenaan dengan orang yang disarankan untuk beruzlah. Tiba-tiba ketika mana dia beruzlah, tuan-tuan, syaitan itu datang kepadanya dan kita kata membisikkan perkara yang maksiat. Maka kata Imam Ghazali, dan kamu tak mampu nak lawan. Tak mampu nak lawan. Ini kita kata manusia yang kita kata teruk sungguhlah. Dia punya ujian tu sampai ke peringkat dah menjadi satu perkara yang sebati dalam dirinya, sampai ke peringkat tak boleh nak lawan balik. Maka kata Imam Ghazali, fa'alaika bin naum. Maka tidurlah. Kalau sampai ke peringkat tuan-tuan, tak boleh duduk dengan orang kita jadi jahat, duduk seorang diri jadi jahat juga, maka kata Imam Ghazali, tidur. Orang macam ni tidur. Fahuwa ahsanu ahwalika wa ahwalina. Jadi kata Imam Ghazali, itulah keadaan engkau yang paling baik. Inilah yang mungkin kita jumpa dalam beberapa kitab yang menyebut sebagai tidur itu ibadat. Kan ada beberapa kitab yang menyebut bahawa ada manusia tuan-tuan, tidur dia itu ibadat kepadanya, benda baik kepadanya.
Dan ada orang tidur itu satu, kita kata satu kerugian. Antara disebut oleh ulama ialah tidur orang yang jahat, kan? Orang yang ada manusia yang disebut dalam kitab-kitab bahawa kalau dia bangun sahaja dia tertidur, fikiran dia tuan-tuan duk fikir nak jahat kepada orang, nak zalimi orang, nak ambil harta orang. Orang macam ni kata ulama tidur dia itu ibadat kepadanya. Kenapa? Kerana ketika mana dia tidur tuan-tuan, dia tak buat jahat apa-apa. Nah, jadi yang ni termasuk jugalah ni, bahawa ada manusia yang kalau duduk seorang diri macam-macam dia buat perkara yang tak elok, kan? Ada yang buka lama web lah, ada yang buat amalan yang pelik-pelik macam dasar umpam dengannya. Maka orang macam ni tuan-tuan, tidur itu lebih baik untuknya. Idza ajizna 'anil ghanimati waradina bisalamati fil hazimah. Kenapa? Kerana kita tak mampu untuk menang dan kita redha untuk selamat ketika mana kalah. Maksudnya ialah dia umpamakan seperti peperangan. Peperangan ini tuan-tuan, ada kalanya kalah. Kata Imam Ghazali, ketika mana engkau kalah tapi jangan terbunuh. Maksudnya ialah kita tak mampu nak menang, nak lawan syaitan, tak mampu nak lawan apa, nak lawan nafsu, tak mampu. Jadi kata Imam Ghazali, jangan sampai kita musnah. Jadi apa yang berlaku ialah, kata Imam Ghazali, tidurlah. Cuma akhirnya seperti mana disebut oleh Imam Ghazali, fama akhassa hala man salamatu dinihi fi ta'tili hayati. Dia kata teruk sungguh orang yang mana keselamatan agamanya ialah ketika mana dia tidur. Walaupun dia kata, walaupun itu saranan oleh Imam Ghazali, tapi kata beliau teruk sungguh orang yang mana agama dia itu terselamat ketika mana dia tidur. Maksudnya ialah supaya orang yang macam ni dia tidak rasa senang hati. Bukanlah maksudnya apabila tidur itu satu perkara yang elok maka 24 jam tidur. Jadi kata Imam Ghazali, orang yang macam ni teruk. Kalau sampai ke pekat kena tidur untuk mengelak daripada buat maksiat, kata Imam Ghazali, orang ni akhassa hala, orang yang kita kata hal keadaannya yang terlalu teruk. Idin naumu akhul mauti. Kenapa? Kerana tidur itu merupakan saudara kepada kematian. Wahuwa ta'tilul hayah. Dan tidur itu merupakan kita kata KIV dalam kehidupan. Maksudnya tak buat apa-apa. Waltihaku bil jamadat. Dan tidur itu seolah-olah dia sedang berada di samping ataupun bersama-sama dengan benda-benda yang tidak bernyawa. Maksudnya ialah tidur ini kalau sampai ke peringkat jalan terakhir, dia ni tuan-tuan teruk sungguh. Kenapa? Kerana tidur ini kata Imam Ghazali, dia ni seumpama kita tak buat apa-apa dalam hidup kita, seumpama kita jadi batu kayu. Jadi itu cerita berkenaan dengan orang yang terpaksa tidur. Tapi kalau kalaulah sekiranya tuan-tuan, kita yang boleh buat kebaikan ketika mana kita jaga, ketika mana kita kita kata tidak tidur dan seumpamanya, maka seolah-olahnya kalau sekiranya kita memilih jalan untuk perbanyakkan juga tidur dalam hidup kita, maka kita ni kata Imam Ghazali, seolah-olah kita ni macam batu kayu. Macam batu kayu. Kenapa? Kerana kalau kita jaga, kita boleh buat benda elok. Kenapa banyak tidur juga? Jadi kata, begitulah lebih kurangnya apa yang disebut oleh Imam Ghazali. Jadi tuan-tuan, saya rasa setakat itulah apa yang saya boleh kongsikan pada pagi ini berkenaan dengan apa pesanan daripada Imam Ghazali berkenaan dengan kehidupan. Dan kitab Bidayatul Hidayah ni memang satu kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali untuk memberikan panduan kepada kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bermula daripada ibadat yang kita buat sehinggalah kepada urusan seharian sebagai manusia. Itu kitab ni tuan-tuan, kalau apa satu kitab yang kecil je, tapi itu satu kitab yang cukup-cukup bermanfaat kerana banyak nasihat yang diberikan oleh beliau, terutama sekali berkenaan dengan perkara yang menjadi apa ujian
manusia ketika mana mereka berada atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang boleh saya kongsikan pada pagi ini, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wajhika wa 'azimi sultanik la uhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik Allahumma ij'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil 'alamin.